boleh bikin onar. Harus sehat, 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 harus sehat. Banci gimana maksud lo? Elengkuas! Lo tahu gak sih? Band kita ini aliran punk rock metal! Kalau lo main lembek kayak gitu, aduh mati gua! Bisa diketawain tau gak sama punk rock jalanan situ tau gak? Aduh bro, bro, main itu yang metal! Yang cadas, men! Cadas sih cadas, udah 5 jam nih kita latihan. Sayang, aku tungguin juga, katanya mau anterin aku ke mall. Emang kamu mana sih? Susah banget dihubungin, gak ngasih kabar, telepon ke, SMS ke, BBM ke. Apa susahnya sih? Sayang, aku kan lagi latihan. Latihan terus waktu buat akunya kapan? Sayang, maafin Marwan ya. Mas, maksudnya maafin Romeo. Sekarang kamu anterin aku ke mall ya? Ih, sayang, aku mau beli aksesoris ke mall. Kalau enggak, kita putus aja. Enggak. Baby, jangankan beli aksesoris, baby. Ke bulan pun aku anterin, baby. Bro, gua jalan dulu ya. Iya, sayang. Baru pulang, Mas? Iya, Kang. Woi, sih. Nurut dong, nurut. Ah, tenang. Hep. Ya. Ya, mau kemana lo? Aduh. Lagi ngapain, Dek? Mirip enggak? Siapa tuh? Loh, masa enggak tahu sih, Mas? Ini artis terkenal. Nih. Ini sinetronnya Mimpi Manis. Terus filmnya horor, banyak banget di K2K Production. Dulu kan kita pernah nonton bioskop bareng arah kuntilanak duyung. Yang gitu. Ya kan? Terus dia juga ada lagunya yang begini. Stop kau mencuri hatiku. Ah, hatiku. Stop kau mencuri hatiku. Iya, tahulah. Ini kan gambarnya nempel di mana-mana. Apalagi sepanjang jalan ini, nempel gambar dia semua. Nduk. Ya, Mak. Sudah mau maghrib, ditoh. Dengar. Kalau orang hamil itu harus bersih. Nanti kalau lahiran anaknya cakep. Nggak kayak bapaknya. Aku mandi dulu ya, Mas. Kak tunggu. Mandi aja berdua.
mana setoran? La ilah mak, orang baru duduk kasih kesempatan kek, udah nodong setoran. Parmin, sampean itu harusnya bersyukur dapat anak emak sing cantik kayak Dewi Persik yang penyanyi dangdut itu. Kamu kan tahu, banyak orang yang datang ke sini ngelamar Marni. Ada pejabat, ada wali kota, Tapi mak kok bingung, kenapa si Marni jadi pilih kamu itu loh, Jangan-jangan mak curiga, kamu ini main dukun ya, dukun. Kalau enggak, kamu biar ajin ya, biar si Marni mau, Siap. Mudah dah, anteng deh. Udah. Aman kalau ini. Risik, bawel. Dah, diem. Kalau anak kita wanita, aku kasih nama Catwoman. Nama kok Catwoman? Nanti manggilnya gimana? Aku gak setuju. Biarin aja, kalau Mas Parmin gak setuju, tetap aja aku kasih nama Catwoman. Cat Kadir. Catwoman. Cat Bokir. Catwoman. Kucing perempuan. Catwoman. Kucing kering. Catwoman. Kucing buduk. Catwoman. Ono apa toh? Berisik. Wis bengi. Sudah malam. Tidur. Gak enak berisik sama tetangga. Iya sih. Mak. Ono apa? Mak kan biasa tidur di kandang ayam. Waduh. Marep mengkeneh. Aduh. Mak. Biasanya kan tidur di luar, Mak. Pindah dong, Mak. Recotin aja. Mak enggak mau pindah. Anak Mak ini lagi hamil. Enggak boleh diapa-apa kena. Gak boleh diapa-apain. Ya, Mak. Parmin kan mau nuain, Mak. Mau nuain. Nuain. Nih, nuain nih. Racun dunia. Ada apa, Dek? Parmin! Mana air ketubannya? Bukan, Catwoman. Mas, Catwoman. Bawa aku ke Jakarta ya? Kirain mau ngelahirin. Mas, Jakarta kan jauh. Ongkos 10.000 enggak cukup kamu itu, Mas, pokoknya kalau Mas Parmin cinta sama aku, sayang sama aku, bawa aku ke Jakarta. Selama ini kan Mas Parmin suka tanya, aku ngidamnya apa? Nah, sekarang aku lagi ngidamnya Catwoman. Di mana-mana orang ngidam itu ya, buah-buahan, asam-asaman, rujak gitu. Ngidam kok Catwoman. Emang ngidam bisa dipilih? Mak. Aku mau narik, langgananku kabur nanti semuanya. Catwoman, Mak. Parmin. Mak udah bilang, Dok. Jangan kawin sama si Parmin ini yang matanya satu. Kenapa bukan sama Pak Ijo yang duitnya banyak? Enggak mau, Mak. Keleknya bau. Gak apa-apa, yang penting duitnya banyak. Kamu ini juga keterlaluan, Menyenangkan anakku belum bisa. Oh ya sekarang udah bikin anakku nangis kepiye sih? Maumu apa? Tak tanya maumu apa? Mau Mak nyuruh anak Mak ceraiin kamu biar dia kawin lagi, sama si Doyok itu juragan cabe, mau? Ayo. Nyari apa? Kamu nyari ini toh. Ini sudah sama Mak. Kamu gak bisa ngerjain Mak lagi. Ya udah Mak, mau narik Siapa?
bukan malu. Masa anak band masuk butik perempuan? Sayang dengerin ya, sayangku yang ganteng, yang baik. Udah cuek aja, anggap aja gak ada orang. Ayo. Enggak, aku cabut aja. Sayang, sayang mulai ya. Ingat pasal satu. Iya. Nah, aku mau beli yang ini ya sayang ya. Tuh, liatin. Ini pasti cocok banget deh sama aku. Tutus yang itu tuh. Aku mau ya yang ini ya sayang ya. Terus udah gitu, yang ini juga mau tuh kan. Nih, tuh sayang. Terus, oh yang ini gimana? Ya. Gimana kabar istrimu, Min? Saya dengar katanya udah mau lahiran ya? Baru 7 bulan, Ci. Oh, baguslah. Kamu jaga yang benar istri kamu ya, Min. Jangan sampai kecapean. Hamil anak pertama kamu kan? Iya sih. Cuman, saya lagi bingung, Ci. Bingung kenapa, Min? Gak punya uang. Tenang aja, Min. Rezeki mah gak bakalan kemana. Bukan duit aja. Cuman, ngidamnya itu loh yang aneh-aneh. Yang namanya orang hamil, pasti maunya aneh-aneh, Min. Contohnya saya. Waktu saya hamil si Pompong, saya mau lihat laki saya tari bugil tiap malam, Min. Hah? Asik dong. Apalagi waktu hamilnya si Amyau. Saya malah ngidam makan biji kedondong. Hah? Abis ini bibir saya sampai jontor, Min, makanin tuh biji. Asik dong. Emangnya si Marni ngidam apaan, Min? Masa orang hamil pengen ketemu catwoman? Aduh, Parmin, kamu gimana sih? Masa pengen ketemu catwoman kamu bilang aneh? Itu mah wajar, Min. Dia kan idola. Lagian, coba kamu lihat tuh. Semua gambar sama beritanya ada di mana-mana. Kalau saya nggak sibuk urus ini dagangan, Min, saya mau ketemu sama catwoman. Asal kamu tahu ya, kata orang nih, kalau ngidamnya nggak diturutin, nanti anak kamu bisa disulam, Min. Saya takut anak saya biculan, Ci. Parmin, aduh kamu mau bunuh saya, Parmin. Parmin sini, ini saya terus gimana, Parmin? Cuy, loroh, telu, papat, goyang gergaji, goyang gergaji. Ya, Mas. Ini buat apa? Udah taruh aja di sini. Pokoknya Mas Parmin jangan khawatir. Aku gak bakalan minta apa-apa. Papat. Cici. Mas, sore-sore senam. Biasa olahraga toh ya, ayam. Ben awake sehat. Cici, loro. Aku makin cinta sama Mas Parmin. Aduh, iya. Masya Allah. Ini. Mas. Dibawa sekalian nih. Tuh, ini Min. Kelapa ini sama singkong. Gua cemilan. Ya ampun, Mak. Wong cemilan kok kelapa sama singkong. Bukanya gimana? Lagian kebanyakan makan kelapa, keremin nanti saya. Sampean itu mesti bersyukur. Masih bagus ini, Mak inget kamu. Mak tuh takut kamu nanti di jalan itu kelaperan. Itu betul, Mas. Maksudnya Mak ini supaya kita bisa jual lagi kalau bekal kita sudah tidak ada. Anakku ini lebih pintar dari sampean. Iya, ya. Tuh, ya ampun. Hati-hati, Ondo. Mak. Hati-hati. Jangan nangis. Ya. Gak boleh nangis. Ingat pesan Mak. Kalau mau diapa-apain jangan mau ya. Kalau Parmin minta jangan dikasih, Dok.
lagi lari sini. Ayo, ayo. Mas, ya. Itu anu apa, Mas? Mana? Itu Catwoman, Mas. Oh iya, Catwoman. Catwoman. Sudah mau sampai kita. Oh, Mas. Iya. Gimana kalau aku ketemu sama Catwoman, Mas? Aku tidak bisa ngomong apa-apa lagi, Mas. Mana nih? Kok pakai kain kafan begini? Udah kayak pocong aja. Aku juga nggak tahu, sayang. Tapi semua orang yang ada di sini mirip kita, kayak pocong. Jangan-jangan? Jangan-jangan apa, sayang? Jangan-jangan kita udah mati. Mati. Udah sayang, udah. Kamu jangan sedih. Gak apa-apa, semuanya baik-baik aja kok. Walaupun kita udah mati. Hei, dasar manusia. Waktu hidup aja lu sia-siain. Sekarang udah mati lu baru nyesel. Kamu jangan. Bilangin mamaku loh. Lagi sana. Perhatian-perhatian kepada seluruh pocong, khususnya pocong baru, bahwa raja sebentar lagi akan tiba dan memberikan pengumuman dan menaiki kursi tahta. Ayo kumpul semuanya, pocong, terutama yang baru ya. Selamat datang di dunia pocong, khususnya buat pocong-pocong yang baru hari ini menjadi pocong. Kalian pasti masih merasa berat kan menerima keadaan bahwa sekarang kalian bukan manusia lagi kan? Gak usah khawatir. Di sini kalian akan diajarkan menjadi pocong yang baik dan benar. Paham? Lapor aja. Iya. Yeah. Kita telah kehilangan satu pocong. Kehilangan satu pocong? Tadi ditaruh di mana? Maksudku tadi hilangnya di mana? Gak tahu, Raja. Kamu itu kan petugas keamanan di sini. Aku gak mau tahu. Cari sampai ketemu. Aduh, nyari. Baik, Raja. Hidangan yang telah kami sediakan. Jadi kita makan dulu. Ayo, yuk. Sampai jumpa. Dari tadi. Iya. Seneng banget. Seneng banget. Yuk.
Loh, coba di situ deh. Hah? Hah? Habis juga, Jeng. Kok kosong? Itu aduh. Deh, juga kosong. Enggak ada mungkin yang sih? Itu tuh. Oh. Nah, juga kosong. Aduh, mana sih makanannya kok tinggal sambal doang? Kalau gini tekor kan, Jeng? Gimana sih enggak niat pesta lagi? Amplop udah gocap, belum lagi sewa gaun dan make up-nya, Jeng. Malu-maluin banget. Ya ampun, pesta begini. Mbak, Mbak gocap ya? Aku 200 ribu, Mbak. Berapa? 200 ribu. Masa dapatnya sambal doang? 200 pesta kayak begini, malu-maluin, Jeng. Ngerti gitu, mending pulang ke rumah aja makan di rumah. Iya, beneran. Tega banget ya yang punya pesta. Beneran deh. Pulang aja yaudah, yuk. Pulang aja yuk. Makan di rumah. Makan lagi yuk. Pulang aja, makanannya habis semua. Loh, ini pada mau kemana? Pulang aja. Lu gimana sih? Perasaan tadi tuh udah gue order. Mana makanannya? Itu buktinya gak ada. Aduh, gue juga gak tahu pada kemana makanannya. Itu aja takut. Aku juga bingung ini. Kok sampai di sini ya? Perasaan dulu waktu ke Jakarta sama bapakku enggak lewat hutan begini. Eh. Udah, Mas. Terus aja jalan. Pasti nanti di situ ketemu sama Monas. Ah, ngawur kamu. Mana ada Monas dekat hutan itu? Ada. Kata siapa? Kataku. Wah, pinter aja kamu jawabnya. Dasar. Ayo dong, Mas, semangat. Ayo kita terus aja. Aduh, ya Allah. Kuat dong, Mas, kuat. Ayo dong, Mas. Ya Mas Pamin, perutku sakit, Mas. Mas. Aduh, iya, iya. Iya. Aduh. Sakit. Oh, lapar. Nih, ada singkong mentah ini sama kelapa. Bukan, katanya brojol ini sepertinya. Waduh, mulus. Nah, itu ada rumah itu. Ya. Mas. Sama tahu bisa nolong kita, ya. Iya. Ya. Jangan keluar dulu. Jangan. Waduh. Aduh. Jangan lahir dulu. Ya. Aduh, Mak belum lihat Catwoman ini. Aduh. Ayo. Bisa nolong kita ya, Dek? Amin. Tapi kok kayaknya sepi, Mas? Iya, sepi. Mungkin di dalam. Coba ketok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok gak ada jawaban? Loh. Kok gak ada orang, Mas? Assalamualaikum. Iya, gak ada jawaban. Kok gak ada orang sih? Lah iya. Loh. Kok didorong? Loh. Gak kekunci, Mas. Kosong. Ini mambu ya, Mas? Bau? Iya. Bau. Bau, Mas. Iya. Mas. Mas, ini tempat apa? Ini rumah siapa ini? Kok?
takut aku, Mas. Kenapa? Tengkorak. Kok begini ya? Mas serem ya, Mas? Kayak Mas Doyo. Tengkorak. Lari, Dek. Lari, lari. Kabur, kabur, Dek. Kabur, Dek. Jadi begini ya, Mas. Sudah takdir, Dek. Nasib kita sampai di sini. Kamu sih pengen ketemu catwoman segala. Tapi masa jadi pocong? Ya iya. Ya sudah, ikhlasin aja, Dek. Kita harus bersyukur dimanapun tempatnya. Kita selalu bersatu, ya kan? Buktinya kita selalu bersama-sama. Ya enggak? Aduh, aku bangga sama Mas Parmi. Boleh aku nyanyi dikit? Oh, boleh. Bojoku pinter saiki. Potong impor, cucok, pasti gedong. Kayak pisang tanduk. Eko paling suka sama yang gedong-gedong, biar berdarah. Udah 12 tahun nih gak berdarah. Kemarin sama kambing gak mempan. Pas saya lihat ke belakang, gak berdarah. Sama Y pasti berdarah. Eko pengen dong digoyang. Pasti tajam. Mau? Goyang? Wadudung. Nah gitu, Eka mau dong diputer-puter. Yuna nungging, em nungging. Yulek nungging. Diskon. Yuk. Nungging aja gak mau, udah ada diskon. Diskon, gue pek geletak 1000 nungging. Yuk.
Ben, mau kemana? Ya ini bandel banget sih. Tahu nggak peraturannya di sini, Ben? Hah? Pocong dilarang keras berkeliaran di jalanan. Selain mengganggu ketertiban umum, juga meresahkan masyarakat. Tahu nggak? Hah? Apalagi nanti kalau ada petugas dari imigrasi, ya ditangkap, mau nggak dideportasi? Hah? Sorry. Kak, gimana? Ya, understand gak sih, Hayo? Ye, pokoknya, ye, don't go ke wer-wer. Aduh, ngerti gak ya? Jangan pergi kemana-mana, ya? Ya, ingat ya? Yes. My name's Pete. What's yours? Marni. Emangnya lu doang yang pengen ketemu Catwoman? 아, Kerajaan Pocong akan mengadakan pesta olimpiade. Yang mana olimpiade ini diadakan setiap 4 tahun sekali. Asik lagi. Kelamaan. 1 tahun sekali saja. 4 tahun sekali. Ini kan perlu perencanaan yang matang. Nah, sekarang yang mendapat nilai paling tinggi akan dibebaskan keluar dari asrama. Asik, Eka pengen bebas. Ngerti semua enggak? Ayo. Yang seluruh pocong perhatian yang di baklang ya, di baklang. Belakang. Semangat ya. Yeah. Oke. Sekarang saatnya perlombaan akan dimulai. Lomba makan kupruk. Heh, kerupuk. Kupruk. Rajanya itu aku. Aku mau ngomong kupruk, kayak kerupuk, kayak krepek, kayak... Itu urusanku, bukan kau yang protes mulu. Raja salah mulu. Lagian ini olimpiade apa 17-an sih? Pakai lomba makan kerupuk segala. Udah, aku udah kangen berarti Eka menang. Enak aja. Yang di belakang semangat terus ya. Yeah. Ingat ya. Yeah. Keputusan wasit adalah tamluk. Mutlak. Gak bisa diganggu-gugat. Lomba kerupuk dimulai. Tanya dulu siapa keamanan pocong di sini ya? Saya Raja. Oke. Ini tugasmu kamu sebagai sekurimi harus sekuriti. Itu bahasa manusia yang enggak usah pakai lagi. Kita ini udah pocong. Pokoknya ingat ya jangan sampai ada kekacauan di dalam lomba ini sekarang ya. Gigit Kelereng udah paham semua caranya ya? Ini salah satu penentuan untuk kalian bisa bebas keluar dari asrama pocong. Kalau menang,
kalau menang. Kalau kalah, tetap di asrama ini. Istri orang dipelotot-pelototin, senyum-senyum. Kamu sih genit. Enggak kok mas, aku Cici. Cici sama siapa? Cina-cina ini. Wah, bahaya. Oke, perlombaan dimulai. Finish. Finish. Terakhir itu. Mohon perhatiannya semuanya ya. Saya akan mengumumkan para pemenang juara perlombaan yang kita adakan. Untuk pemenangnya lomba makan kerupuk dimenangkan oleh Romeo. Oke. Oke, silent please. Tenang. Tenang. Kenapa sih kamu?
Bete. Ah, selanjutkan. Selanjutkan. Selanjutnya, pemenang untuk pemenangnya gigit kelereng Julian. Oke. Tenang. Yang begirut. Berikut. Ya, yang berikut. Lomba balap bajai. Suamiku. Betul. Yang pertama adalah Marmen dan Marne. Oke, tenang. Marmen kenapa? Gak sportif. Masa bajai saya yang menang, roda nyalip kok juara bersama. Nanti dulu. Karena ban sama bajai itu bareng injek di garis finish. Gak bisa begitu. Gak bisa. Keputusan wasit mutlak gak bisa diganggu gugat. Ingat ya, kamu jangan banyak protes. Istrimu lagi hamil. Aduh, hamil monyet. Alah. Halil. Udah gak boleh protes. Sebentar lagi kamu jadi juara dikalungi mandolin. Ya ilah, medali. Iya, medali. Mandolin, mau ngamen. Medali mandolin. Yang buat juara itu loh. Belegung siak loh. Apa itu namanya? Bego. Lah mandolin kan? Nah, iya, medali. Oh, medali. Iya. Oh iya, mandolin. Emang mau ngamen ya? Iya, gak usah protes. Pemenang lomba balap bajai dimenangkan selain Parmen dan Marni juga Bin! Iya. Iya. Cuy. Ya, kalian adalah pemenangnya dan juaranya. Kalian bebas bisa keluar dari sana. Dibebasin ya. Bin, I love you, Bin. Bebas, Bin. Gimana, Ma? Udah siap? Oke, siap. Oke, sebentar ya. 3, 2, 1, action. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di Amazing Waterworld untuk meliput jalannya konser promo album dari Catwoman. Di sini terlihat sekali antusiasme dari para penggemar Catwoman yang sudah berdatangan. Walaupun konser baru akan dimulai malam nanti. Saya mau... Cut. Mas, tolong mas. Kita lagi liputan. Oke, Mona. Oke. 3, 2, 1, action. Main nyelak aja, antri dong, gila lo ya. Tiketnya mana mas? Tiket, kalau mau masuk itu harus pakai tiket. Sana beli dulu di loket. Udah mas, minggir. Masih banyak yang mau ngantri nih. Thank you.
Mon. Hah? Ini baterai gua habis nih. Lu masuk duluan aja. Gua ambil baterai di mobil. Ya udah. Ini kamera lu bawa ya. Ya udah. Lu jangan lama-lama ya. Okay. Gua tunggu dalam. Oke. Okay. Oke. Okay? Mbak, kita dari pers. Iya. Thank you. Kita jalan aja, Mas. Iya. Nanti kita turun, bro. Yang turun, bro, itu laki. Mas, aku tuh seneng banget. Iya. Ini kali tempatnya ya, gede banget deh. Oh iya. Bukan. Pasti yang mau lihat Catwoman banyak sekali deh. Kayaknya kita belum telat deh. Iya ya. Kira-kira orang-orang ini takut sama kita enggak ya? Mudah-mudahan sih enggak. Malah bisa-bisa kita disangka orang gila. Kok bisa? Iya iyalah, mana ada kalau orang waras pakai pocong ginian siang hari. Ini yang nggak waras nih yang bikin film Yoyo itu dari Lamongan itu nggak waras itu. Huh? Kita dibikin begini. Astaga. Yeah.
aku ya, Mas. Sudah puas kan kamu? Belum. Hah? Lihatnya masih sedikit. Loh. Ya nanti di dalam puas-puasin. Bila perlu kamu jilat itu Catwoman. Aduh, ada lagi nih orang kayak gini nih. Ya. Mau kemana kalian? Mau masuk, Mbak. Mau nonton, masa mau macul? Masuk. Tiketnya mana? Ya. Hmm. Hah? Pake tiket. Aduh, iya tiket. Kalau kalian mau masuk itu harus punya tiket. Kalau nggak punya, beli dulu tuh di loket. Itu juga kalau masih ada. Tapi Mbak, kita... Ah, nggak ada tapi-tapian deh. Udah deh, sekarang kalian minggir ya. Masih banyak yang mau ngantri nih. Tapi saya ibu hamil, Mbak. Ah, udah-udah. Beli tiket dulu sana-sana. Mbak, tolong Mbak, tolong Mbak. Ini dari Selawi jauh-jauh nih, Mbak. Kepengen tahu Catwoman, Mbak. Nggak ada, udah. Saya lagi ribet ya. Udah kalian buruan pergi sana. Gimana? Kalian udah pada standby semuanya? Acara mau dimulai loh. Kita lagi nunggu dua orang dancer lagi yang buat jadi pocong. Sebentar lagi juga datang kok. Iya, Madam. Alamak! Verce? Iya, Mbak. Kayaknya impun aku ketinggalan deh. Jangan-jangan ada di mobil. Kamu bisa ambilin buat saya? Oh, oke deh, Mbak. Capcus! Ferry sama si Ucok kemana sih? Dari tadi nggak kelihatan batang hidungnya. Tahu tuh, udah gue telepon-teleponin, tapi nggak diangkat-angkat juga. Lama banget dari tadi. Gue juga nggak tahu tuh. Ma. Eh? Kok malah ketawa? Enggak. Kenapa sih ketawa? Orang aku mau nangis kok. Aku kan kepingin ketemu sama Catwoman. Aku jauh-jauh dari Selawi, Mas. Tapi mimpiku tak terwujud. Sudah jadi pocong pula. Mati dibunuh juga. Iya, tahulah Mas Parmin. Tapi kan kita udah usaha. Dari Selawi sampai Jakarta narik becak. Mas Parmin sampai burut ini. Apa kondor. Itu? Pengen ketemu sama Catwoman itu kan? Iya, Mbak. Cuma nasib aja yang kurang beruntung. Eh, pada ngapain masih di luar? Ditungguin yang lain tuh. Ayo masuk. Ditunggu siapa, Mbak? Malah nanya. Ayo cepet masuk, Catwoman-nya udah mau naik tuh. Catwoman? Hah? Catwoman, Mbak? Kan, ketek. Ya iyalah. Mbak, kita kan pocong, gak punya ketek. Ayo-ayo sarap. Mas. Mbak, kita tuh gak punya tiket mau masuk. Iya. Aduh, baru kali ini gue ketemu dancer norak banget sih. Ya udah, masuk bareng gue. Kita kan kru, gak perlu pakai tiket. Mas, gak usah pakai tiket, Mas. Gak usah pakai tiket. Iya. Ayo. Ayo. Oke. Ayo. Ayo. Mas, di kru ya. Masuk, masuk. We'll be right back.
sih? Woi, woi! Lu tuh dancer bukan? Hah? Gua tanya, lu dancer bukan? Gak tahu. Lu dancer bukan? Bukan. Dancer bukan? Sini, 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 sini! Hei! Keluar, 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 keluar! Tenang, tenang, tenang. Saya datang membawa cinta dan kasih buat kalian semua. Saya mau kalian tenang buat saya. Alangkah bahagianya kalau kalian bisa tenang buat saya. Ada sebuah cerita yang sangat rahasia sekali, dan memang waktunya saya ceritakan kepada kalian semuanya. Sangat mencintai kalian semua. Di balik kesuksesan saya, pasti berkat kalian semua. Karena itu, kalian harus tahu rahasia yang selama ini saya pendam. Dan waktunya saya berbagi cerita dengan kalian semua. Berat sebenarnya saya menceritakan ini kepada kalian. Tapi saya harus cerita. 15 tahun yang lalu, saya dan kedua orang tua saya mengalami kecelakaan.
Saat ini pun saya belum pernah dan sempat untuk mengucapkan terima kasih kepada dia. Tapi sebuah kenangan yang tidak akan pernah saya lupa sampai kapanpun. Sampai akhir hayat saya, sebuah nama. Namanya adalah Parmi. Catherine, kok kamu bisa tahu nama saya? Saya menjual mata saya karena butuh biaya untuk kesembuhan ibu saya. Parmin, kamu Parmin? Bagaimana kabarnya Pak Karma dan Bu Karma? Mas Parmin, terima kasih ya Allah. Akhirnya saya ketemu juga, Mas. Terima kasih banyak, Mas Parmin. Saya nggak tahu harus bilang apa lagi. Saya hanya bisa bilang terima kasih, Mas. Saya bersyukur mataku yang ada di kamu melihat keindahan dan kesenangan mata yang ada di aku untuk melihat kesedihan dan kesusahan. Tapi hal yang paling baik untuk Mas Parmin, istriku yang tercinta, adalah Marni seorang. Mas Parmin. Mas Parmin, saya minta maaf sama Mas Parmin.
Hidup Mas Parmin! Hidup Mas Parmin!